Pramuka khususnya Jawa Tengah untuk pertama kali di Indonesia kita dorong adanya Saka Milenial. Cara melestarikan alam itu gimana? Salah satunya tidak membuang sampah sembarangan. Itu benar saya apa yang selama ini saya ambil jalan ini bahwasanya Pramuka itu bukan hanya tentang sebuah jurusan apa itu ilmu guru atau ilmu apa, tapi juga seluruh apa itu juga seluruh jurusan. Saya menekuni Pramuka sejak SD, SMP enggak ikut Pramuka, tapi SMA saya sudah ikut Pramuka terus sampai ini kuliah saya ikut UKM Racana di IAIN Salatiga. Selama ini saya ikut Pramuka, saya itu semakin lama semakin terlatih, terutama untuk bagaimana public speaking. Saya benar-benar terima kasih kepada Pak Ganjar apa yang sudah mau memberikan saya sepatu, karena apa itu saya selama ini beberapa tahun ini belum beli sepatu lagi ya, mungkin karena ada beberapa kendala. Tapi juga saya benar-benar intinya saya benar-benar terima kasih kepada Pak Ganjar selaku Kamabida Kuartir Jawa Tengah.